Pengorbanan antum datang ke sini itu jihad. Antum datang sini nak bagi faham agama. Selain daripada menghafal Quran, nak faham agama. Ini jihad. Sama ada kita rasa terpaksa, kita rasa itu. Ya. Cerita lain. Tetapi antum datang ke sini ni, kan? Ini adalah jihad. Antum sempat sini nanti hampir je program 3 bulan ni. Hampir sahaja 3 bulan. Boleh tadi antum pun tak sedekat ini dengan antum. Bangun pagi antum dengan Al-Quran. Antum tidur antum dengan Al-Quran. Antum tidur malam pun tak senang hati. Antum fikir kenapa aku tak dapat hafal lagi. Betul tak? Kan? Kita fikir lagi ayat tadi boleh jadi tambahan. Kita ingat lagi. Sebegini fokus kita dengan pengingat ini. Antum tak? Boleh jadi selepas ini antum akan disibukkan dengan kehidupan dunia. Sebenarnya ada sebutkan sebelum-sebelum ini. Antum saat ini telah dikurung, diperkatakan daripada segala kesibukan dunia. Hadir di tengah-tengah masyarakat nanti untuk menjadi da'i yang menyampaikan kan, ayat-ayat Allah SWT. Ini sebenarnya main objektif kami di yayasan sebenarnya itu. Yang nak melahirkan mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, generasi-generasi anak tuan-tuan semua yang menjadi profesional sesuai dengan bidang yang diorang dah. Kami tak paksa pun diorang nak ambil bidang apa. Kalaulah, kalaulah ditakdirkan Allah SWT diorang tak nak belajar pun, diorang sekadar minat nak jadi mekanik, saya kata kan. Kalau ini cerita ni kalau kan, biarlah mereka jadi mekanik beriman, jujur, tidak menipu, bawa akhlak Islam di tengah masyarakat. Banyak tak terfikir langsung nak tengok atas, nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Orang banyak nikmat ke Allah tadi dekat kita, tapi tak pernah terfikir langsung dia itu nak letak kat dalam sujud kepada Allah. Tapi sekali Allah bagi bala, sikit Allah bagi, ayat tak masuk, tak dapat apa. Sikit dia. Dadah, tutup kita kami. Bimbing dia. Jangan lupa dia. Ingat orang
Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nirabi karamatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!